Kita bersama dengan Get Joget Project. Kita tadi pada Get Joget Project lah. Boleh kenalkan tak empat orang ni pun? Boleh silakan kenalkan, kongsi dengan kita lah. Siapakah ahli-ahlinya ni? Okey, assalamualaikum. Saya Fiza. Kami dari Get Joget. Saya sebagai penyanyi lah, sebab sebenarnya kalau ikut line up betul, Get Joget semua boleh nyanyi. Wow. Tapi semua boleh nyanyi. Tapi untuk hari ni Fiza leadnya. Hari ni semua boleh berjoget. InsyaAllah. Tengok situasi. Okey, baik. Okay, lagi di belakang ni, kalau kita boleh tahu nama singkatannya. Nama saya, nama penuh saya Muslim Muhammad Syukur, dikenali sebagai Halim Gomba. Halim Gomba. Oh. Di tengahnya? Nama saya Mayudin, tapi okey, dan seterusnya? Saya Muhammad Akram, masa orang panggil Wat Selayang. Masih ada nama-nama. Betul lah. Okey, Fiza. Selalu bila buat persembahan ni, bila buat persembahan, selalunya lagu apa yang memang tak boleh ditinggalkan? Orang mesti minta dan mesti ada. Dan kenapa? Untuk raya ke? Raya. Kami banyak bawa lagu-lagu dulu, sebab kalau lagu dulu-dulu semua pun boleh sing along. Kan? Evergreen. Jadi biasanya lagu yang kami biasa bawa, lagu macam tadilah Syarifah Aini, lagu Fazidah Jonet, lagu Junaina M. Amin. Itu pun betul lama tu, Fazidah Jonet. Kalau ada di tempat lagu BBNU macam mana ni? Itulah dia. Alamak. Yang singgah lama itu. Kalau Ida sendiri suka lagu raya apa? Evergreen juga. Okey, antaranya? Banyaklah. Satu-satu. Kau jangan tanya aku sekarang. Itu lagu aku. Bukan lagu dia. Antaranya. Lagu sendirilah. Okey. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Pertemuan bermula di pagi hari raya. Itulah dia. Dah situ je. Ada. Sekali lagi dua. Riuh rendah suasana. Suara sengau lah. Okay. Aku merasa sesama. Okay. Tapi ni kan saya tak tahu Ida. Ida ni bukan seorang penyanyi kan. Sekarang. Bukan saja menyanyi, mendengar lagu. Beza touch lagu dulu, lagu sekarang ni. Kan memang lain. Apa pendapat Ida? Lagu ni, dulu kan, dia memang memang evergreen. Dia memang boleh didengar sampai bila-bila. Bila anak-anak kita yang baru lahir di tahun-tahun 2000 ni, bila dia boleh senang catch up lagu tu. Dia orang pun macam lagu ni macam dah biasa dekat dia orang tau. Ni kan pula kita kan. Betul. Jadi lagu macam lagu sekarang ni seronok. Ada catchy dia, betul. Tapi bukan siolan macam kita punya lagu-lagu lama tu. Kan? Sebab bila dengar je kan. Berasa kan. Bila dengar je lagu ni, tiba-tiba kita dah terasa dah. Maksudnya suasana ada dah bau-bau bakar lemang. Bau-bau, dia tahu. Rindu-rindu. Rindu-rindu kan. Lagu-lagu macam tu kan. Ada memori dia kat lagu tu. Okey, itu kalau Ida. Kalau Encik Arifin, lagu kekemaran lagu raya. Selalu lah masa bakar lemang nak nyanyi lagu apa? Biasa lagu SG Bank lah. Kita yang lama-lama ni. Lagu SG Bank. Tapi dah tak ingat lah ni. Tak ingat. Judul tak apa. Boleh nyanyi sikit. Okey, silakan. Tak boleh. Okey, Encik Arifin sikit. Tak boleh. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sekarang lemang tak jadi. Kita dah cerita pasal pagi raya, pasal baju raya, lagu raya. Ini ada satu lagi ni, pasal makan benda kita cerita. Satu lagi yang jadi suasana ni jadi riuh rendah waktu bila tau. Nak ambil gambar. Betul, nak ambil posisi tu kadang-kadang berdebar, tak tahu kita kat mana. Lepas tu siapa nak pegang kamera tu? Kalau dah semua nak kena masuk. Siapa nak pegang kamera? Lepas tu pula ni, nak anak-anak kecil ni. Punya payah nak kasih pandang kamera. Nak bagi senyum tu. Betul. Kita akan sambung cerita tentang kenangan ini. Boleh, tapi sebelum tu ada satu yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan. Perayaan Aidilfitri yang disambut setiap tahun bersama yang tersayang pastinya menjadi satu kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Bagi mencipta memori bersama keluarga maupun rakan-rakan, biasanya pada hari raya pertama, ada yang memilih untuk bergambar bersama-sama di rumah maupun di studio gambar.
bukan sahaja dapat mengabadikan memori ke dalam bentuk sekeping gambar, malah ianya juga akan menjadi satu kenangan yang amat berharga pada masa akan datang. Penting untuk kita mengambil, orang kata apa, merakamkan detik-detik bahagia kerana bersama keluarga dan juga rakan, kerana ini akan dapat kita menunjukkan kepada keluarga kita pada masa yang akan datang. Gambar bersama dengan atuk, nenek dan juga ini adalah kawan yang memang kawan baik yang boleh kita gambarkan pada akan datang. Mereka yang mahu mengambil gambar bebas untuk memilih konsep dekorasi studio yang disediakan berdasarkan minat masing-masing. Terdiri daripada 8 konsep studio yang berbeza, 4 daripadanya adalah bertemakan klasik kampung, manakala selebihnya berkonsepkan moden. Yang menjadi inspirasi untuk setiap konsep yang kami sediakan ini adalah antaranya konsep yang sangat-sangat laris, sangat-sangat mendapat sambutan adalah konsep kampung macam kat belakang saya ini. Sangat sesuai untuk keluarga yang tak pernah merasa beraya di kampung, yang sangat rindukan suasana kampung. Itu antara inspirasi kenapa kita wujudkan konsep kampung macam kat belakang saya ini. Menggunakan khidmat studio gambar juga amat sesuai bagi mereka yang sibuk dan tidak sempat untuk bergambar pada hari raya pertama. Apa yang penting adalah kualiti gambar yang dihasilkan sekaligus dapat memberikan kepuasan serta kegembiraan buat mereka yang ingin mencipta memori. Sebelum ni pun kami memang dah setiap tahun ambil gambar studio kat sini kan. So bila tengok balik gambar tu memang moments tu memang tak boleh diulang balik. So memang setiap tahun memang menantikanlah untuk bergambar sekali sebab kita tahu we want to capture the moment. So bila next year bila kita tengok balik gambar tu kita dah tak boleh ulang lagi benda tu. Bagi saya penting sebab memori ni kita dah tak boleh nak ulang lah. Macam tu kalau macam tahun lepas, kalau kata kita tak ambil, tak semestinya datang kat studio. Kadang macam ada je kita boleh ambil kat mana-mana. Tapi penting sebenarnya. Macam kalau dulu kan kita ambil guna yang apa, kodok ke apa kan. So sampai sekarang kita boleh tengok kan gambar-gambar dulu-dulu. Jadi macam tu. Bagi saya penting juga. Ternyata merakam kenangan melalui sekeping gambar mampu memberi banyak erti yang bermakna buat semua orang. Sekaligus dapat diabadikan sebagai satu kenangan yang akan diingati untuk tahun-tahun yang mendatang. Itu antara kenangan raya dulu-dulu juga lah kita ambil gambar dekat studio. Kalau Syira dulu waktu kecil pun betul, ayah selalu ambil gambar dekat studio. Tengah hari raya macam tu kan, tacak-tacak balik kita ramai-ramai pergi studio. Ambil gambar, kita frame kan, kita letak dekat ruang tamu. Masih sempat lagi lah merasa suasana tu kan yang pergi studio betul. Tu kan. Tapi kita tak tanyalah yang paling botai kat sini. Ini jangan cerita sekarang. Sekarang tadi kita orang sempat tanya. Sekarang tak ada gambar. Gambar raya saya, saya duduk dekat ni je, tengah bakar lemang. Tapi kecil-kecil dulu, macam mana keadaan orang lama ni nak merakamkan gambar tu kan? Sebelum ada zaman studio ni apa semua ni. Memang susahlah dulu-dulu kan, masa kita kecil-kecil kan. Cuma bergambar tu kadang-kadang je dapat. Yang paling kita ni tak boleh lupa main mercun lah. Itu je. Bila main mercun kan, kita pakai sabut kan. Sabut kan, kita tak ada pakai lighter kan. Kita tak pakai lighter. Tak ada apa semua, pakai sabut kan. Jadi, kita baling-baling macam tu kan. Sekali sabut ni, termasuk api dia dalam poket. Mercun ada dalam poket. Itu kenangan tak boleh saya lupa kan. Meletup lah. Wah, habis baju raya. Ini kenangan betul ni. Tapi itu kenangan lama. Kenangan dulu. Kenangan dulu. Kenangan dulu. Masa kecil-kecil lah tu. Habis baju raya. Mak nak terpaksa lah cari beli baju baru pula. Sebab baju dah bocor tadi. Baju raya dah tak ada. Terpaksa beli baju baru. Itu antara insiden-insiden kalau tidak berhati-hati. Tapi kalau tidak, tak payahlah main mercun. Kita banyak lagi yang membahayakan tu yang tidak dibenarkan tu jangan. Tapi sekadar untuk menceriakan suasana tu okey. Tapi betul tau. Kalau ada penonton yang boleh terangkan pada saya, zaman dulu mungkin zaman tok nenek kita kan dia ada gambar hitam putih tu. Ya betul. Kita sempatlah studio gambar berwarna. Mereka ni macam mana ya? Dah ada kamera pun dah susah kan betul tak zaman dulu kan? Betul. Kalau ada boleh ada pengalaman tu, jawapan tu boleh kongsikan kami. Tapi Ida sendiri macam ni Ida.
macam mana apa? Kata tadi, oh saya pagi-pagi tak. Pagi-pagi tu pergi kedai ni, kedai gambar, kedai gambar Cina. Okay. Kan. Studio, studio. Daripada kecil sampai besar, sebenarnya kita tak pernah tak gambar family dekat okay. studio. Eh. Okay. Buat pertama kalinya tahun 2015. Okay. Kita orang pergi pergi ke kedai Cina ni, tak pergi tangkap gambar satu family ni. Itu adalah pertama kali dan terakhirlah yang masa tu arwah abah ada, right. arwah Kak Long pun ada. So masa tu saya baru jadi single mother masa tu, tangkap gambar dekat tu macam, oh macam ni rupanya suasana tangkap gambar raya ramai-ramai. Masa tu baju semua sama. Warna sedondon. Ida memang kalau raya memang sedondon. Di setiap keluarga ada baju pilihan masing-masing. Lain-lain. Masa tu yang 2015 tu kita semua pakai navy blue color ni. Uh-huh. Tapi abah dengan mak je warna merah. The rest semua color. Anak-anak semua sama navy blue. Navy blue. Dia bergantung kepada persetujuan jugalah. Keluarga kita semua pakai apa kan? Macam dah tak suka sangat color sedondon satu family. Sebab apa, bila kita keluar tu dah macam bori. Kita macam bori lah. Patut nak cari betul susah. Juga, betul juga. Susah nak cari. Betul. Mana aku cerita dengan korang je. Susah nak cari. Betul. Dan selain daripada itu juga sebenarnya kalau kita ada juga hari tu tempoh hari yang rakan-rakan ataupun di Singapura kata kalau Kak Sada juga beraya di Singapura ni memang orang kata kalau betul-betul dia berangkut lah. Orang kata berangkut. Ramai-ramai berangkut bersama. Ramai-ramai rombongan ni. Kadang naik van, kadang dia naik belakang lori. Ya Allah. Cari baju kan jadi isu tau. Boleh bergaduh nak beranak tau. Tahu tak? Ni dekat kedai beli baju ni. Nak beli warna apa ni sebenarnya? Nak beli warna apa ni? Kat situ juga dekat situ. Dah. Hitam. Tahun ni hitam. Senang. Hitam warna selamat. Okey. Warna selamat. Okey. Tak tahu warna apa? Okey. Kita pakai hitam. Tahun ni hitam. Okey. Setuju. Tahun ni hitam. Cik Ben nak cakap apa ke? Tahun ni tema baju raya? Kita dah tema hitam juga. Okay, boleh beraya sama lah ni sebab hitam. Sebenarnya bukan apa, dia lebih mudah lah. Betul. Tapi nak cerita pasal ambil gambar tadi tu sebenarnya betul lah. Zaman dah berubah kan? Ya. Daripada zaman yang kita di studio, kadang-kadang sekarang ada kamera phone. Kita ada DSLR tu lagi, zaman tripod pakai lagi. Pakai Kodak tu yang betul, isi-isi tu. Pakai film tu. Film lah. Takut film habis. Datik petik krek. Petik krek tu kan. Lepas tu bantai benda tu pula tak bergerak. Alah kesian. Tapi cerita pasal ambil gambar ni, pastikanlah sebenarnya itu antara momen yang sebenarnya semua orang pun tunggu sebenarnya. Betul. Untuk memastikan kadang-kadang kita satu keluarga zaman sekarang dengan penuh kesibukan ni, itu je lah satu-satunya hari yang dapat berkumpul beramai-ramai. Saya bukan nak kata apalah, mungkin luangkan masa tu, gunakan sebaiknya. Kita takut-takut mungkin ada lagi yang kita tak dapat nak berjumpa lagi. Betul. Raya tahun depan kan, kalau boleh kita letak tepi handphone, kita letak tepi semua gadget-gadget terutamanya anak-anak muda. Yeah. Kita bersembang-sembanglah dengan tetamu, dengan saudara mara. Okay,